Viral aksi wanita ini semprot tukang parkir yang suka muncul tiba-tiba. Warganet pun merasa terwakili atas aksi wanita itu. Belum lama ini viral video adu cekcok pengendara motor dengan tukang parkir. Hal ini lantaran tukang parkir yang kerap hilang itu tiba-tiba muncul ketika pengendara hendak pergi dari tempat tersebut. Padahal saat pemotor tiba, tukang parkir itu tak terlihat. Merasa jengkel dengan kemunculan tukang parkir itu, wanita pengendara ini tak segan menyemprot juru parkir tersebut. Momen adu cekcok itu terlihat dari unggahan Instagram @lambe_turah, pada Kamis, tanggal 30 November tahun 2023. Gimana sih Pak? Saya kan tadi datang ke sini bapaknya nggak ada, sekarang tiba-tiba nagih parkir, itu maksudnya apa? Loh kan emang di sini parkir, Mbak, itu ada tulisannya. Ya tapi kan parkir. Bapak tadi pas saya datang nggak ada. Tapi kan Mbak berdiri di sini, tempat parkir saya. Bapak ini tukang parkir apa tukang ngemis sih sebenarnya? Sekarang mendain, tukang Mbak. parkir, tapi sebenarnya ngemis. Saya viralin loh Pak, beneran saya viralin loh. Ya aja, videoin. Bapak ini sok-sokan berani. Jadi Mas yang marah-marah, kan harusnya saya yang marah. Giliran 2.000 aja. Anda tinggal dengan saya bilang pengemis. Saya ya kan memang kayak tukang ngemis toh, bener toh. Loh, sekarang ngapain? Saya sekarang orang parkir pada saat datang, Masnya nggak ada, giliran orang mau keluar. Ya ngapain? Saya nungguin motor. Mbak, loh, dari masuk terus saya nungguin. Berarti apa bedanya sama pengemis? Loh, saya. Mas, sudah aku viralin deh, Mas, kamu, Mas. Ya terserah, pokoknya bayar dulu. Yaudah, ini bayar nggak parkirnya? Yaudah, nih. Ambil aja tuh uangnya, 2.000 aja kayak tukang ngemis.